Sang Master pun pergi dari sana. Prajurit pemanah langsung bersiap. Teng Chan membalasnya. Dia pun langsung menerjang ke Master. Semua panah langsung diarahkan ke Ning Chan. Tapi dia berhasil menahannya. Dan muncullah si gagak putih yang menyerang dan mengenai Ning Chan. Ning Chan pun terpental ke puncak. Mereka lanjut memanahi Ning Chan. Li Changhai langsung maju menerjang ke arahnya. Tapi Ning Chan berhasil kabur. Namun tiba-tiba dari air muncul orang yang menyerang Ning Chan. Dia ini adalah Chang Liu Yun. Liu Yun ini mempunyai gelar bangsawan. Mereka pun diberikan perintah untuk membantai Ning Chan baru boleh kembali. Ning Chan pun mengatakan belum pernah melihat muka aslinya Sang Master dan identitas aslinya, tapi sudah berani melayaninya. Para prajurit pun bertanya-tanya, mereka tidak mengetahui siapa Master yang mereka layani, bahkan sampai mengkhianati Sang Raja, menyedihkan sekali. Li Changhai langsung menyerang Ning Chan, tapi berhasil dilawan balik. Panah pun kembali diluncurkan. Ning Chan berusaha kabur dari sana. Liu Yun langsung mengejarnya dengan sang gagak putih. Ning Chan masih mencari keberadaan sang master. Dia pun menemukannya di tengah hutan. Saat Ning Chan menyerangnya, ternyata itu adalah palsu. Ning Chan pun mengingat kejadian sebelumnya dan menyadari kalau sang master masih ada di dalam air. Dia pun secepatnya kembali ke sana. Tapi Ning Chan menyadari dengan kemampuan mereka, pastinya Sang Master sudah kabur jauh. Master ini sangat licik, bahkan sampai mengirimkan dua orang palsu untuk mengelabuinya. Pastinya orang ini adalah sosok yang terkenal dalam kekaisaran. Tiba-tiba muncullah Liu Yun yang menghampiri Ning Chan. Padahal Liu Yun ini selalu setia kepada sang pangeran sebelumnya. Jadi kalau Ning Chan sampai bertemu dengan pangeran nanti dan memberitahukan pengkhianatan Liu Yun ini kepadanya, pastinya sang pangeran tidak akan menganggapnya sebagai saudara lagi. Liu Yun pun kesal. Padahal dulunya Liu Yun ini dan pangeran telah menjelajahi dunia bersama, hidup dan mati bersama. Harusnya perasaan mereka ini lebih dalam daripada saudara. Dan juga pangeran mendukung yang mulia raja, sedangkan Liu Yun malah sebaliknya. Padahal pangeran melakukan yang terbaik untuk Liu Yun, tapi dia malah berkhianat. Harusnya Liu Yun ini tidak layak dibayar oleh sang pangeran lagi. Liu Yun semakin tergoncang emosinya karena Ning Chan yang terus memancingnya. Tapi tiba-tiba kepalanya pun kesakitan. Dia tidak bisa melupakan kebaikan yang dilakukan sang pangeran. Dia pun merintih kesakitan dan dari kepalanya muncullah suatu tanda. Dan muncullah si gagak putih. Ning Chan secepatnya mengejarnya agar dia tidak melaporkan apa yang telah ia lihat.